teman-teman sebonsai dan setanah air, jangan lupa pantengin terus channel YouTube Lolo Bonsai karena bakalan ada banyak hal menarik di setiap episodenya. Kalian penasaran kan? Makanya jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu nggak bayar, guys. Oke, terima kasih. Mas Anang, iya. Ini di Jin ya Mas Anang ya? Iya Mas. Oh di ini ya apa? Jin sama sari sebenarnya ada bedanya nggak sih Mas? Beda Mas, kalau sari itu pengelupasan kulit aja, biar terlihat kering-kering gitu seperti drama alamnya. Beda. Kalau Jin itu lebih memperlihatkan keroposan. Oh gitu. Iya. Kalau ini dulu, ini pohonnya ini memang udah separuh. Mati, kayunya mati atau memang sengaja dikelupas? Ya dulu memang dari alamnya kayunya mati, makanya kita mempertegas, menghilangkan kesan potongan di ujung dengan teknik ini. Dengan teknis ya. Ini. Gitu ya. Kalau untuk pohon yang di Jin ini berlaku untuk semua spesies atau untuk jenis-jenis tertentu aja Mas? Jenis-jenis tertentu Mas. Kalau kita bisa belajarnya di alamnya. Kalau tanaman seperti ini di alamnya banyak keringan seperti santigi, arabica, terus jadi, sisir. Kriterianya memang sinensis. Memang ini ya yang pohonnya yang nggak gampang lapuk kayak gitu ya? Iya betul. Tulang-tulang pohonnya nggak gampang lapuk. Jadi kayak jenis-jenis ficus, terus apa waruh mungkin? Waruh, nggak bisa ya Mas ya? Ficus, loa itu nggak bisa. Loa juga nggak bisa ya? Mungkin gampang lapuk ya itu. Karena alasannya gampang lapuk. Kalau untuk peralatan yang digunakan ini, Mas Nana? Kalau peralatan yang saya gunakan, saya pakai mesin ini. Borcun ya itu? Iya borcun, mesin pahat lah kasarannya. Ini, saya kan pernah ini kan, ada banyak temen yang juga, yang ini pakai teknik pahat-pahat ini, cuman pakai alatnya manual, kayak pahat-pahat ini apa? Kayak yang biasa digunakan buat ini, teknik. Oh, ya, ya. Kadang ujar. Ada sih Mas saya ini, nah Ania, ini ada, cuman ini saya gunakan untuk tanaman yang di ground. Oh, yang di ground? Iya, yang di ground. Terus bedanya di mana, Mas? Kalau di pot itu kan perakarannya kan kurang kuat, mudah goyang kan? Tapi kalau di ground itu kan akarnya langsung sampai tanah, jadi lebih kuat dan mudah goyang. Tingkat stresnya kalau di ground lebih sedikit, tapi kalau ini bukan tingkat stres, malah bisa ke tingkat kematiannya lebih tinggi. Oh, gitu ya. Mungkin karena gerak. Karena kan kita pukul pakai palu gitu. Akhirnya kan gerak, itu akarnya terganggu, iya. Oleh maka itu pakai ini. Iya. Oke, silakan dilanjut. Oke, ayo Mas Tori. Tori oleh Mas. Mas, ini trainingnya emang baru sekali ini ya Mas Ananya? Iya. Sebelumnya belum pernah ya? Iya, ini tergolong jablay Mas ini. Jablay. Iya. Jarang dibelai. Oh, memang mungkin sengaja dibiarin dulu ya Mas. Iya. Nunggu subur lah. Nunggu subur dulu. Iya. Jadi untuk teman-teman, saran saya kalau ingin ngejin
itu alangkah baiknya tanamannya itu tunggu sehat dulu benar-benar kuat. Kalau untuk pohon ini sendiri dulu dapatnya dari alam ya Mas Torgi ya? Iya, dari jangkal. Dari jangkal ya. Kalau untuk sampai sekarang udah berapa lama Mas Torgi? Ini saya dapat setahun. Setahun ya? Iya. Berarti selama setahun itu fokus di penyuburan dulu penyuburan. Ya? Penyuburan. Karena biasanya sisir menipu. Maksudnya? Hidupnya menipu. Menipu. Jadi seumpama dia hidup setelah dari donggelan itu kadang jadi mati. Oh, semacam PHP ya maksudnya? Iya, PHP. PHP. Oh, jadi dia hidup dari sari makanan dalam, bukan dari akar bawah gitu ya. Iya. Jadi mau benar-benar dipastikan tumbuh subur dulu ya, baru benar-benar hidup di training gitu. Biasanya ya, yang sering menipu itu asam jawa sama sisir. Iya, ya, kadang ini ada banyak teman yang suka ini dongkel asam jawa itu satu bulan udah keluar tunas, itu dikirain udah benar-benar udah hidup, tapi ternyata waktu dibongkar kakinya ternyata nggak ada serabutnya, nggak ada busuk gitu. Iya. Untuk keseimbangan percabangan sama ranting dibutuhkan nggak kalau untuk gaya-gaya tersebut? Ya tetap dibutuhkan, tapi tidak begitu tidak begitu proporsional lah. Yang penting kelihatan pantas gitu aja. Karena mungkin ini memang pohonnya kan menceritakan ini dulu pohon sengsara, sengsara di alamnya. Melalui beberapa drama alam yang seolah-olah pohon ini tersiksa gitu ya maksudnya. Iya.
Oke. Jadi ini hasilnya ya, Mas ya? Iya, seperti ini hasilnya. Oh, jadi lebih mempertegas alur debutnya, kayu matinya ya. Kayu matinya. Oh, iya. Kemudian untuk perawatannya ini ada perawatan khusus nggak, Mas? Untuk kan ini secara kan kayunya dilukai. Iya, jadi kayu mati ya? Iya. Untuk biar awetnya gimana nih, Mas? Ya, biar awetnya ini ya biasanya ada kalau obatnya atau kalau yang dijual instan ada lem sulfur itu. Lem sulfur ya, itu. Kalau saya pribadi hanya menggunakan coating pelapis batu alam. Warnanya ya kalau bisa kalau pakai coating yang batu alam pakai warna yang natural. Jadi kesannya itu ya tetap tidak ada keringannya, tapi kalau terlihat jelas kalau kena air gitu nggak bisa nyesok, nggak bisa meresap ke pori-porinya, jadi menutup pori-pori. Bisa melindungi misal kena air sama panas mungkin. Iya. Oke. Oke, saya kira cukup. Terima kasih Mas Anang, Mas Torik atas waktunya. Iya. Ini bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Iya.